Susana datang. Kalian tahu kan, kalau seorang ibu pasti akan mencari anaknya kalau mereka terpisah. Ya, setelah sukses dengan film Susana Bernapas Dalam Kubur, kini Soraya Entertain Film kembali bakal merilis film horor yang masih diperankan oleh Luna Maya sebagai Susana, yang berjudul Susana Malam Jumat Kliwon. Film ini merupakan remake dari film Malam Jumat Kliwon yang rilis pada tahun 1986. Meski film ini di remake, namun ada beberapa adegan yang bakal ditambahkan di film Susana Malam Jumat Kliwon. Selain Luna Maya, ada pemeran lain yang turut memeriahkan film Susana Malam Jumat Kliwon. Di antaranya Ahmad Megantara, Tio Pakusadewo, Sally Marcelina, Taskia Namya, Adi Bing Slamet, Opi Kumis, Ence Bagus, dan yang lainnya. Jujur, gua sangat berharap untuk film ini. Semoga bakal lebih dari 2 atau 3 juta penonton. Apalagi visual yang dipamerkan terlihat keren dan cakep banget. Ya, ceritanya juga sedikit berbeda dari film aslinya. Susana Malam Jumat Kliwon ini akan menceritakan kisah seorang wanita hamil yang meninggal akibat santet. Diceritakan Susana dalam terpaksa menikah dengan pria bernama Raden Aryo saat dirinya sebenarnya sedang menjalin cinta dengan pria yang bernama Surya. Kalian tahu kan, kalau seorang ibu pasti akan mencari anaknya kalau mereka terpisah. Nyawa, namun dimakamkan dengan cara yang tidak wajar. Nah, dibantu Surya, Susana akhirnya bangkit sebagai Sundel Bolong, sosok hantu dengan punggung bolong yang kejam, sadis, dan tak kenal ampun yang siap membalaskan dendamnya. Bakso, Bang. Setelah sebelumnya telah merilis sebuah teaser, Soraya Entertain Film kembali merilis trailer film Susana Malam Jumat Kliwon, versi extended and uncut. Kali ini gua akan telaah cerita dari yang gua lihat di trailer dan kira-kira apa aja yang bakal disuguhin di film Susana Malam Jumat Kliwon ini. Jadi simak terus videonya. Ya, dilihat di trailer dapat disimpulkan jika Susana ini menikah karena terpaksa, yang mana dia sebenarnya jatuh cinta dengan pria bernama Surya. Dan pria yang menikahi Susana ini ternyata sudah punya istri bernama Minati. Jadi Susana ini dijadikan istri keduanya. Bisa dilihat juga istri pertamanya ini kelihatan gak suka dengan pernikahan mereka. Nah, ada adegan saat acara makan yang di sana ada Susana, Raden Aryo, istri pertamanya Minati, dan ada sepasang suami istri di sebelah Susana, yang kayaknya itu adalah orang tua Susana. Yang kemudian ada dialog yang bilang kalau Raden Aryo pengen punya penerus. Maksudnya di sini adalah Raden pengen punya anak dari Susana, yang sepertinya pernikahan dengan istri pertama selama ini mereka belum dikaruniai anak. Ada di dunia ini, aku sudah punya, kecuali satu, penerusku. Adegan selanjutnya memperlihatkan Susana yang dikagetkan dengan beberapa ular yang berada di kakinya. Nah, dari sinilah awal mula kejadian aneh dan teror yang dialami oleh Susana. Yang gua curigain di sini teror yang dialami oleh Susana adalah ulah Minati karena enggak senang dengan pernikahan suaminya, yang akhirnya dia mengirim santet lewat bantuan dari seorang dukun. Ya, hal ini juga sama persis dengan kejadian yang ada di film aslinya. Aku merasa nyawaku terancam di rumah itu. Sepertinya aku disantet. Nah, puncaknya ketika scene memperlihatkan si dukun menggunakan ayam cemani sebagai bahan ritualnya. Seketika terlihat kandungannya pindah ke punggung lalu melahirkan dengan cara tak wajar yang merenggut nyawa Susana. Dan waktu Susana melahirkan bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Mas tahu kan dia melahirkan di hari apa? Malam Jumat Kliwon. Kalau lihat di trailer, anak Susana ini berhasil selamat sebelum akhirnya dicoba untuk dibunuh oleh Minati. Dengan cara memasukkannya ke dalam air yang juga dibantu oleh pembantunya. Itu sebabnya si pembantu ikut dihantui oleh teror Susana. Cuplikan berikutnya memperlihatkan Surya yang datang ke tempat si dukun. Kalau dilihat tatapan sinisnya, sepertinya Surya akan membongkar kejahatan yang dilakukan Minati dan si dukun ini. Nah, kalau kita lihat kembali ke teaser sebelumnya, Surya ini pergi ke sebuah hutan dan menggali kuburan, yang mana kayaknya jasad Susana dikubur di lokasi tersebut. Yang saat itu juga arwah Susana bangkit dan jadi hantu Sundel Bolong.
Ya, film ini masih nyeritain tentang balas dendam Susana akibat kejadian santet yang akhirnya membuat Susana meninggal dunia. Pada akhirnya menghantui dan ingin balas dendam membunuh satu persatu kepada si pelakunya. Di bagian akhir ada informasi film Susana Malam Jumat Kliwon.